di antara keistimewaan 10 akhir bulan Ramadan Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastahidu bil amali fiha min Di 10 akhir bulan Ramadan Nabi bersungguh-sungguh dalam melakukan amal melebihi hari-hari sebelumnya. Nabi di semua rentang waktu sangat serius dalam beramal. Di bulan Ramadan lebih serius lagi. Di sepuluh akhir lebih serius lagi. Fafi sahihi muslim an Aisyah taradila anha. Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yastaidu fil asril awakhir malah yastaidu fi ghairi. Nabi bersungguh-sungguh di sepuluh akhir bulan Ramadan. Apa yang tidak bersungguh-sungguh semisal itu di selainnya. Selainnya sungguh-sungguh juga Nabi, tapi maksudnya itu tidak sehebat kesungguhannya pada 10 akhir bulan Ramadan. Dalam Sahihain Bukhari Muslim, karena Nabi Muhammad SAW idza dakhala al Nabi kalau masuk ke 10 akhir bulan Ramadan, mizarahu. Beliau mengencangkan sarungnya, bukan keruputannya itu semakin kencang, Ngoroknya semakin keras, tapi adalah ini kiasan menjauhi istri, dia mengencangkan, yaitu sarungnya, untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Beliau pun menghidupkan malamnya, sehingga malamnya itu dihidupkan dengan ibadah, lebih banyak bangunnya dibandingkan dengan tidurnya dipersedikit tidurnya sehingga betul-betul menghidupkan malamnya itu. Wa ahlahu dan membangunkan keluarganya yang menunjukkan yang menunjukkan tentang kepedulian beliau kepada keluarganya. Jangan dibiarkan keluarganya nggak dapat bagian. Ini membiarkan ini bagaimana keluarganya mendapatkan bagian kebaikan itu. Ini termasuk bagian perhatian pada keluarga sehingga pendidikan Ramadan diantaranya adalah pendidikan yakni agar setiap kita punya perhatian kepada keluarga. Kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, perhatian yang berkaitan dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Ini adalah yang dilakukan di sebelah akhir daripada bulan yakni Ramadan.